Waduh. Bang, pulang makan aja, Bang. Jadi malu saya mau makan ini. Jangan goyang padel ya. Jangan padel. Padel dia. Benar-benar Minang asli banget rasanya. Pedesnya dapat, enaknya dapat. Karena kalau Padang itu dia bukan pedes banget, pedes nagih. Pedes nagih ya. Waduh. Ini sih emang enak banget ini. Rawe. Tidak ada. Ambil dulu. Mau deh gue salah lawannya satu deh. Lu selalu setiap syuting selamitan mulu. Astaga, pelit banget lu ya. Dan dulu gue makan dulu. Beneran. Dah, nih gue mau cobain apa lagi ya? Gue pernah dulu. Oke, rekomendasi dari Ibu Siti. Apa dari Ibu Siti? Ibu Siti. Ibu Siti. Ibu Siti. Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Ibu Siti pas sebelahnya. Setengah 8 udah siang nih. Mana Bang Tio? Ya Allah, masih tidur. Bang Tio. Kenyang. Bang. Hah? Ini udah siang ini. Ayo. Mana? Ya ngapain ke kita aktivitas ngapain ke? Udah siang lu. Gua mesti tidur jam segitu dah. Beneran tidur lagi dia. Ngantuk banget gue, Bi. Ngantuk gue berdiri. Ngantuk berdiri aja gak kuat. Ngantuk banget. Yaudah. Padahal gue pengen makan sarapan Padang loh. Yaudah sendiri aja lah gue. Mana botol gue? Sarapan Padang enak banget nih. Yaudah lah. Ayo. Lah. Apa? Gue ngomong sarapan cepet lo ya. Lah. Kan emang udah janjiin kita pagi ini mau sarapan. 2 hari 2 malam gak makan loh. Ayo. Ayo, kita sarapan, ayo. Bisa-bisa aja. Cepet banget langsung ya. Ayo, Bi, buruan. Lu yang lama dari tadi, gua tungguin juga. Lu dari tadi gua udah nungguin juga. Jangan lama, gua dari tadi di sini, buruan. Ya udah, ayo. Dari tadi gue bangunin pagi-pagi. Udah Nila udah nungguin lo dari tadi nih. Baca! Sekarang Udin Nila, emang lo udah tau Udin Nila? Makanya gue bilang udah peruruan dari tadi. Dia udah dari 7 malam nih nungguin. Ada Bude juga nih lagi jualan kerupuk. Bude siapa ya, Bang? Bude Yanti. Dah. Sehat dah. Aduh, ketemu lagi kita ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi kapan kita ketemu ya? Kali itu kan kayak begini kan? Bener. Terima maaf sebelumnya ya. Karena dia keluar, saya kira dia keluar. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Tuh kan, gara-gara lu lama. Lu bangunnya dari tadi gue nungguin. Gue bangunin juga. Dah, Wak, Pak Sanjay dah. Katanya boleh duluan. Hah? Oh, gak apa-apa. Terima kasih banyak, Ibu. Tahu banget, Ibu, saya lapar. Silahkan. Pak Gis, pitalah. Topinya ada rendang, ada telur, ada tunjang. Aduh, ngeri banget nih. Ini. Benar. Kelihatan menarik tuh. Ada kue-kuenya juga. Benar. Silakan. Wah, ada kue-kuenya juga. Toppingnya banyak banget, gulainya banyak banget. Ya udah, kok lu jadi bingung banget. Makan apa aja sih? Ini enggak tahan dari tadi. Ada apa aja, Bang? Ini pakis. Heeh, silakan. Kayak apa? Pitala. Ya, campur. Toppingnya tunjang dok. Mumpung Budi boleh makan hari ini nih. Biasanya gue nggak boleh makan tunjang, guys. Bah, pakai bumbu rendangnya. Dan di sini tuh nggak cuma lontong doang, bubur, ada bubur sumsum, ada bubur lupis, banyak banget. Emang di sini Minang pride semua, guys. Orang-orang Minang pasti makan di sini nih yang di Depok. Banyak asli gak, Bang? Asli lah, Bang. Ini asli kan, Bang ya? Asli. Ibu-ibu, duluan ya ibu-ibu. Hantan. Ada Sadik, Bibi. Sadik dari mana? Gua kan udah pesen lontong Padang. Ntar dulu juga.
nih ibu-ibunya nguping nih. Ya enggak apa-apa. Kita lagi arisan loh. Iya kan ibu-ibu. Ini jadi kayak pagi-pagi ambiar nih kita nih. Lah gimana lagi? Nah, yang pertama gua udah pesan lontong padang dengan gulai pakis dan gulai pitala. Toppingnya pakai tunjang. Pitala itu apa sih, Bang? Pitala itu kayak ada rebung dan apa sih ini? Cubada, cubada itu apa sih? Cubada itu, Bang. Nangka, cubada itu nangka. Oh, sayur nangka. Iya, sayur nangka. Tapi gua enggakin doang, gua mau pakai gorengan-gorengannya juga dong. Oh, gorengannya. Iya, mending ambil aja deh. Ada bakwan, ada salalawa. Terus kalau manis-manisnya ada lopis, ada bubur kampiun. Banyak deh. Tadi lu lihat aja. Nih, gua ambil dulu ya. Apa ini nih? Gua ambil tuh. Ini buat goreng-gorengannya nih. Authentic Sumatera Barat banget, Bu. Authentic. Iya dong. Enggak ada nih tempat sarapan-sarapan pagi. Nasi uduk nih enggak ada yang kayak beginian. Coba dong kali ini pakai bahasa Padang. Padang. Kayak masih ngantuk nih gua. Pakai bahasa Padang dong. Apo kok? Iko apo? Iko, kalau Iko namanya bakwan, guys. Oh, kalo di sini ada tuh bakwan. Nah, yang bulat bulat apa sih? Hah? Yang bulat apa? Iko. Kalau Iko kok salah lawa. Ini isinya biasanya kalau di Padang tuh ikan asin di dalamnya. Iya, ikan asin. Bentuknya makanya namanya salalawa. Apa? Kayak onde-onde kecil di sini. Dia ada yang kecil, ada yang gede. Oh, kalau yang gede namanya apa tuh? Salalawa. Kenapa namanya salalawa? Karena emang dari asalnya aja. Emang asalnya mana? Sumatera Barat. Wes Sumatera. Hah? Salalawa artinya apa? Hah? Di video ini. Masuk story-nya ibu lumayan. Iya, enggak apa-apa lah lumayan. Salah itu artinya goreng. Salah. Hah? Digoreng, salah. Oh, disalah. Iya, benar. Disalah, dilawa, dah dimakan deh. Salah goreng. Iya, benar. Lawa ikan. Lawa ikan. Jadi, lawa digoreng. Ini gua pakai kerupuk singkong. Ini emang keripik singkong pedes ya. Iya, keripik singkong pedes. Emang enak banget buat dicampur pakai lontong padang. Tapi kalau di Padang tuh biasanya lontong padang yang kayak gitu tuh ada dicampur pakai ini, Bi, pakai mie. Mie? Iya, yang di rumah gue tuh ada tuh pakai Indomie. Ya dah, gua cobain dulu ya. Weh, doa apakah dulu. Doanya mana? Oh, iya benar, astagfirullahalazim ya Allah. Maaf, maaf, maaf. Ayo ibu-ibu kita makan, ibu-ibu berdoa dulu, berdoa. Baca doa, dulu. Baca doa, baca doa. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih ibu-ibu sudah datang. Sambungan biasa. Aku makan dulu deh, Bi. Op, 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 op. Dah, yuk makan yuk. Udah deh, udah boleh makan. Boleh. Terus guys, buat teman-teman omnivora nih, kalau ini sahabat omnivora, iya sahabat omnivora nih, kalau ini buat gua enak banget, ama enak banget. Karena suka banget ya? Karena gua suka banget dan gua udah lama banget gak makan lontong padang gitu loh, Bi. Bismillah ya, gua coba dulu ya. Duh, jadi kangen gua, jadi keinget masakan nyokap. Oh, jadi kangen masakan ibu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Yummy-yummy. Aduh, rasanya enak banget, Bro. Benar-benar Minang asli banget rasanya. Pedesnya dapat, enaknya dapat. Karena kalau Padang itu dia bukan pedes banget, pedes nagih ya. Waduh. Ini emang enak banget ini. Rawe. Tidak. Ambil dulu. Mau deh gue salah lawannya satu deh. Lu selalu setiap syuting selamitan mulu. Astaga, pelit banget lu ya. Dan dulu gue makan dulu. Beneran. Oh, enak banget. Gue baru tahu loh. Ini baru ada. Ternyata ini udah lama. Gimana rasa salah lawannya tadi, Bang? Kayak waktu gue ke Pariaman. Sama banget rasanya. Ada yang di dekat rumah salah lawa orang jual tapi agak gede. Enak juga. Tapi ini enak banget sih, karena itu kayak kecil-kecil. Beneran kayak di Padang berarti, Bang? Terus di sini tuh ada toppingnya, cuy. Ada coba tunjang. Nah, nih. Tunjangnya gede banget gue dikasihnya nih. Nih. Enak banget! Lembut banget, dia. Rempah-rempahnya gimana, Bang? Apalagi rempahnya itu sangat kuat banget sih. Kayak Padang banget ini tuh. Biasa. Nanti dulu dibilang, ah, lo ganggu aja nih. Banget, satu doang. Apalagi dia pakai keripik singkong ini enak banget. Enak banget ya ibu-ibu. Makan, makan aja, ayo. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ini hari kita ini, makan aja. Ibu, ibu dari mana ibu?
Rumahnya di Depok juga? Depok, ya. Depok mana? Oh, Depok Tengah ibunya. Depok Tengah. Di Depok Tengah di sini, tengah-tengah. Makan dulu ya, Bu. Enak banget. Ketupatnya lembut, santannya lembut, apalagi kalau lawaknya. Ini rekomenden banget sih. Ya gimana sih dalamnya, Bang? Coba salah lawak. Isinya? Olah dengan rempah-rempah asli Padang banget, bukan asal-asalan isinya. Tapi ada juga sih, tentu banyak juga yang jual. Tapi kebanyakan kan di tempat makan Padang kan? Iyalah. Iya. Nggak ada salah lawak tempat makan Sunda mah. Nggak ada ya? Di warteg gitu? Nggak ada. Nggak ada. Di warung masakan Sunda nggak ada juga? Tahu itu mah. Tahu. Bulat, di goreng, nggak ada akal. Duh, enak banget, tunjangnya juga enak banget, Bi. Enak bang, tunjangnya bang. Parah, ini parah. Dan gue emang udah lama juga kan nggak makan tunjang semenjak dia. Boong. Semuruh kemarin lu. Mana ada, mana ada. Raul. Di sini selain lontong, ada minumannya juga loh. Minuman autentik Minang. Ada teh talua, ada bubur sumsum, ada pisang susu. Wah, itu. Teh taluanya teh talua durian juga. Hah? Teh talua durian. Oh iya, ada teh talua durian. Cobain ya ntar. Ntar dulu, makan dulu kita. Baru nanti kita cobain. Ingat berasa di Padang lebih. Kayak di mana bang? Kalau di Padang tuh kira-kira kayak lagi di mana? Di rumah gua. Di rumah sendiri nih. Oh, ibu tuh sering bang masak ginian? Enggak sih, kalau pagi dia ya beli gitu. Kan oh, beli juga ibu. Iya, ibu biasa beli kayak gini kalau lebaran. Hampir persis berarti bang ya? Gua kalau nggak diet, gua bisa nambah nih bi. Baca. Bibir lu belepotan nih. Masih. Oh, iya benar. Maaf, 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 maaf. Nah. Panas kopi. Kena capek. Bang, penjualan kenapa sih bang pakai topi panjang-panjang gitu bang? Itu topi adat. Namanya apa? Nama gue lupa ya. Ya, bukan orang Minang, Minang nih dia nih. Iya, Minang ini kan gonjong, makanya panjang. Enak parah ini, enak parah. Wah, udah minum ya. Makasih Sadik. Ada Sadik. Sadik kerja di sini. Pindah-pindah tadi kerjanya mah. Sahabat Omnivora, cobain deh kesini pagi-pagi. Kuncinya harus datang pagi ya bang? Benar, karena bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 apa jam 11 gitu. Benar. Waduh, apa nih? Ada belum dipesan, ada sudah datang. Ada kue bugis juga. Terima kasih bapak. Tetalu ada tetalu? Ah itu ada. Ah boleh, cie cie. Satu-satu dulu, satu dulu. Tetalua ya, durian tuh, Bang. Tetalua durian. Ada dua varian, ada pandan, ada durian. Durian dan pandan. Dua berarti. Bisa jadiin satu tapi? Oh, enggak bisa. Bisa dong. Iya, benar-benar. Satu aja durian. Iya, benar, satu aja durian. Dikasih kayak gini lagi, guys. Ini namanya bika, kue bika. Nah, pisang ketan ya ini ya, Bu? Nah, itu. Ibu-ibu ini karena udah sering sini jadi tahu. Ini lape, ini lape, ini ini lah pokoknya. Ini beres-beres dari sini kita ketiduran. Tuh, gak nyesel kan lu gue bangunin kan pagi-pagi. Gue gak sia-sia jam 7 malam gue udah tidur. Iya lah demi makan sarapan pagi. Waduh. Bang, lu makan aja bang. Jadi malu saya mau makan ini. Jangan lepas. Hahaha, gue. Hehehe, lepas dia. Tanya-tanya dulu, tanya-tanya. Ah, bapak, bapak duduk dulu di sini, duduk dulu di sini. Mau nanya. Ini apa? Ini, apa? Ini nggak apa-apa. Ini namanya Lamang Balur. Lamang Balur. Oh, Lamang Balur. Iya, ini lape bugi. Oh, ini lape bugi. Ini bika. Ini salah lau. Ini pisang kapi. Oh, ini pisang kapi. Iya, iya, iya. Ini bakwan. Ini bakwan, ya. Ini bubur kampiun. Nah, ini Tio. Ini. Abang kita yang ini. Ini jantar. Ini tuh isinya apa, Pak? Itu ketan. Ketan. Putih ya, jadi kelapa sama gula merah. Oh. Kalau ini bugis ya. Kalau bugis mungkin kita udah rata, udah pada tahu lah. Oh. Ini udah ketan, kita udah ketan juga. Ini baik, tuh isinya baik. Apa aja kalau bubur kampiun nih, Pak? Ada macam, ada pisang. Ada 6 macam nih kayaknya nih. Ada sumsumnya. Ada sumsum, ada pisang. Ada delima. Oh, gitu. Delima, ya, ada 6, ada 7. Terima kasih, Bapak. Mantap. Masih belum jam, terima kasih. Oh iya, benar-benar. Masih kaya nih.
Masih ada lagi. Ini apa namanya? Sari kayo. Sari kayo. Sari kayo. Bang, ini nggak salah nih, kita jadi banyak banget ini makannya pagi-pagi. Lu nggak salah, ini bener banget kok. Udah bener banget ya? Aduh, segini banyak. Tapi ini, Bang Pras kalau lihat ini gue digampar sih. Kalau habisin kayak gini, banyak banget ini. Itu nggak apa-apa, itulah kalau rezeki pagi-pagi itu emang kayak gini, Bi. Pagi-pagi ambiar. Wah, ambiar. Bet, apa tuh selebrasi di hati Nuga? Keluar Avanza tuh. Bener Avanza. Wih, apa lagi di Bang Tio? Ada pisang santan lagi, aduh bang. Bagus banget. Ini pisang santan ini. Biasanya kalau ngomong pisang santan ini, di Bukit Tinggi nih gue dulu makannya. Ini gua ditelepon sama yang punya langsung sama Unimilanya. Sama Unimilanya? Iya. Mana ditelepon? Itu lagi ditelepon sama tantenya. Mana Unimila? Mana ini, coba? Ini tantenya Unimila ini. Halo Unimila. Halo Unimila. Alhamdulillah. Hai. Sehat. Sini. Aduh, Unimila ini kebanyakan ini enggak apa-apa. Enak semua. Aduh, beneran ini dikasih gratis ini Unimila. Aduh, dikasih semuanya sama abang-abangnya. Sama usahanya dikasih Unimila. Usaha-usahanya ini kita ambil. Bakso Minang lah. Unimila bisa bakso Minang. Oh, sekete. Kalau awak bisa bana Unimila. Makanya awak lagi pengen bana makan padang-padangan. Apa Uni? Gimana rasanya? Oh, rasanya lama banau nih, terbaik. Serius, Iko, Bang Pras harus cubo ke si Koko nih. Harus dibawain gue kok. Karena ini suko banau kok makanannya kayak gitu. Bawain, gak apa-apa, aman. Siap, Uni. Terima kasih, Uni. Tio habiskan Iko dulu ya, Uni. Maaf kalau tak kalau habis makan Iko ini. Baik banget, Unimila. Aduh, udah mau baik. Boleh makan semua. Cantik, baik. Enak lagi makan masakannya. Unimila rumahnya di mana ya? Aku cari Unimila dulu. Jangan cari Unimila. Di rumah, jangan ganggu. Ini dulu. Yaudah. Dah, nih, gua mau cobain apa lagi ya? Bingung. Gua perhatiin dulu. Oke, rekomendasi dari Ibu Siti. Apa itu Ibu Siti? Ibu Siti pas belanya. Kita coba dulu yang ini ya. Bubur sumsum ini. Kampion. Kenapa namanya kampion, Bang? Karena dulu tuh bubur ini sering menang, jadinya bubur champion. Kampion. Coba ayo, apa isinya? Isinya tuh ada ubi, ada pisang, bubur hitam. Ketan hitam. Bubur sumsumnya. Ini apa namanya, Ibu? Mutiara. Ada kacang hijau. Juara ibu-ibu ini hebat banget dan. Coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Lembut banget. Soft banget. Bacot. Yumi-yumi banget dah. Bang, kita di videoin masuk ke grup keluarganya nih. Iya. Waduh. Enak banget, Bu. Bubur putih sekarang. Raul. Sekarang pisang susu. Pisang santan. Ini pisang santan. Jadi santannya direbus, dimasukin pisang, terus pakai ini apa? Gabin. Roti gabin namanya. Cobain ya. Ibunya udah tawa. Foto dulu, Bang. 1, 2, 3. Nanti share ya. Bu, gaya nih. Cobain dulu, guys. Ini sih bukan sarapan ya gue nih. Udah makan sampai malam ini mah. Puasa berarti habis ini ya. Duh, enak banget. Potong aja coba pisangnya. Pisang santannya enak banget. Valid berarti, Bang. Valid banget. Enak banget. Ini enak banget dan enak banget. Dia enak banget ya. Ini gue bukan enggak mau ngabisin ya. Tapi gue pengen coba semuanya. Kalau disiapin. Terus yang ngabisin siapa ntar? Gua. Tetep elu bukan gua. Ya kan sabar, durasinya kan bukan lama. Ngomong gua lu.
Kan buat gua, bukan buat lu. Gimana sih? Toga. Yang mana lagi, Bu? Yang mana lagi, Bu? Ini kue bika namanya, Bu. Kue bika gemoy kayak saya deh. Macam. Tebel-tebel gimana gitu. Makanya ya gemoy. Iya, yeah, gemoy. Cie gemoy coba. Oke, guys. Oke, guys. Oke, guys. Ini terbuat dari kelapa, guys. Emang tebel ya, kalau di Padang tuh gue biasa belinya yang kecil-kecil, yang tipis-tipis. Tuh, oh, kalau ya. Kecil-kecil mah bukan Bika dong. Apa? Biki! Apa dong? Apa? Isinya tuh kelapa. Dibakar ya, Bang? Ini di oven sih. Masaknya di oven ya ini, Bu ya? Disinggang namanya. Oh. Tapi pakai kayu-kayu gitu, dimasukin tempat besi. Dimasukin, jadi deh kue Bika. Diapain? Di oven. Di singgang. Gitu deh makanya. Maaf ya, Bu, emang rada-rada saya nih. Ibu-ibu mau cobain apa lagi nih, Bu? Bu, apa lagi nih, Bu, yang kita cobain nih, Bu? Yakin? Yakin yang ini, Bu, yakin? Oke, jawaban kunci ya. Oke, okay. Langsung, Bang Tio. Yang ini kan? Aduh, ini apa ya tadi namanya ya? Lamang. Lamang. Saya juga penasaran apa nih sih. Oh. Ibu Siti belum pernah. Ibu Yuyun, Ibu Yuyun Siti namanya. Ya, ibu-ibu kita lihat dulu ya, ibu-ibu. Jadi pemandu gua nih. Dalamnya manis, luarnya lembut. Kelapa, Bang. Kelapa, tapi kayak pakai gula Jawa dalamnya. Wah, ini enak banget sih, Bi. Ibu-ibu enggak nambah. Udah kenyang. Udah kenyang, ibu. Ah, ini udah. Terakhir gue mau cobain pisang kapi. Masaknya tuh pisangnya dipepit, Bi. Terus dibakar. Dipipihin gitu ya, Bang? Iya. Terus di atasnya pakai kelapa sama gula merah gitu. Enggak pakai sambal itu, Bang, berarti ya? Enggak, ini memang manis. Oh, memang manis ini. Makannya manis ya? Iya. Enak banget. Lebih enak ini malah. Ini buat pecinta yang manis-manis, enak banget sih ini. Ah, mantap banget. Apalagi yang kita cobain ya? Nih, pisang. Sama. Oh, ini pisang goreng. Nah, ini memang autentiknya Sumatera Barat nih. Makan pisang pakai ketan. Di Padang juga sering kayak gitu gua kalau beli pisang goreng, Bi. Cobain ya. Masih panas. Panas, Bang. Itu pisang panas, Bang. Iya, pisang kalau panas jadi apa, Bang? Pisang aoe. Bang, apa? Apa dong? Pisang aoe. Pisang aoe. Wain, bismillah. Enak. Mantap banget. Ketannya gurih, enak. Tekan karena perpaduan dengan pisangnya yang manis jadi enak banget, Bi. Iya, ya. Ini teh talua durian. Oh iya, rasa bau teh talua, ada bau duriannya juga. Ada bau duriannya juga berarti? Ini baru pertama kali nih gue coba yang pakai durian. Itu pakai jeruk berarti, Bang, ya? Biar apa? Pakai jeruk biar apa? Biar keren aja. Ya ampun. Biar menghilangkan amis sebenarnya jeruk nipis itu. Oh, jeruk nipis buat ngilangin amis dari telurnya. Iya, tapi ini nggak ada bau amis sama sekali kok. Penambah rasa aja berarti, Bang, betul. Ya? Wow, enak banget loh. Ibu-ibu harus cobain. Di sini ada rasa durian sama rasa pandan katanya. Yang durian enak banget. Di kita biasanya kayak teh tarik. Tapi ini beda sih dari teh tarik, hampir-hampir sama kayak gitu. Kalau teh tarik kan yang tarik. Iya. Kalau menurut saya ini nggak amis. Kadang ada orang yang amis. Iya. Enak banget. Enak banget. Nih. Buat sahabat omnivora yang apalagi yang orang Minang pengen makan ala-ala Minang sarapan pagi orang Minang, ada lontong, ada lupis, ada teh talua, pical, salalawa, pisang goreng, ada bika, ada Bang Tio. Wow, enak banget, guys. Kalian harus kesini. Tempatnya ini di depan The Mall. Cari aja di Google Jalan itu. Margonda. Iya, di Jalan Margonda. Cari aja di Google Map. Sarapan pagi Uni Mila. Langsung ada tuh di situ. Tuh. Langsung ada. Bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10-an. Sampai jam 11. Tapi kalau habis jam 9, kadang udah habis. Makanya buruan kesini. Enaknya pagi-pagi sih. Habis olahraga. Kayak saya nih, langsung. Lu habis tidur, lu. Enggak, Bi. Bangunin males tadi. Udah ya, gue melanjutin lagi makanan. Oke, terima kasih.
Saya Jantor, saya Tio. Jangan lupa tap 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 dan komen apa aja yang akan kita makan. Terima kasih ibu-ibu sudah mensupport saya. Mantap. Oke. Sekali lagi. Suuu. Sekali lagi.